Anda menyaksikan News Update Pemirsa. Panglima TNI menegaskan akan mendukung penuh pengamanan pilkada bersama kepolisian. Sementara itu, Kapolri optimistis pilkada serentak tahun ini akan berjalan dengan baik. Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto akan mendukung kinerja kepolisian dalam pengamanan pilkada serentak bulan Juni 2018 mendatang. Panglima TNI mengatakan kekompakan TNI Polri sangat diperlukan untuk tetap saling membantu dalam bertugas. Sementara Kapolri meminta personel kepolisian dapat bekerja secara profesional dan netral. Kapolri juga berharap dapat bersinergi dengan TNI yang membantu mengamankan pilkada. Ya, soliditas itu memang yang harus kita capai, sehingga dengan soliditas, integritas yang bagus, sehingga apa yang kita inginkan adalah netralitas akan benar-benar kita capai. Ya, ya. Untuk itu tadi penekanan saya ada 5 poin, semuanya adalah mengarah kepada netralitas. Kita ingatkan jati diri kita ingatkan bahwa politik kita, TNI Polri itu adalah politik negara. Saya ingatkan apalagi kepada mereka dan sanksi-sanksi yang akan kita berikan apabila mereka melanggar dengan ketentuan netralitas sesuai dengan buku saku yang sudah saya berikan. Panjang TNI dan Polri kompak, solid, netral, kemudian didukung oleh elemen-elemen masyarakat yang menghendaki agar pilkada di Sumatera Utara berlangsung damai, maka kita yakin insya Allah Sumatera Utara akan aman-aman saja. Nah, terima kasih. Itu. News update berikutnya akan hadir 1 jam mendatang. Terima kasih, sampai jumpa.